pas di masa pandemi begini sempet ngedown sih, gue juga sempet kayak pesimis. Aduh, pertama itu gue kayak ya oke lah, kalau misalnya cuma dapat 5-10 orang gue jalanin, tapi nyatanya di lapangan malah dapat 60 orang. Jadi sih gue mikir, wah berarti orang banyak yang butuh liburan. Mengikuti peraturan di gunung yang akan kita tuju. Jadi masing-masing gunung mempunyai peraturan yang berbeda. Yaitu untuk masa pandemi ini, ada yang gunung mewajibkan surat sehat atau membawa surat rapid test, dan wajib masker serta penggunaan tenda dibatasi. Yang semulanya satu tenda misalkan 4 orang, ini hanya 2 orang atau istilahnya 50% dari kapasitas tenda yang ada. Terus peserta wajib membawa hand sanitizer dan membawa peralatan makan sendiri. Untuk selama pandemi ini, mungkin teman-teman yang mau naik ke Gunung Prau, dipersiapkan surat SKS dari asal daerah masing-masing. Terus selama pandemi ini, ya harus sesuai protokol kesehatan. Termasuk masker, harus bawa cadangan per orang, ada hand sanitizer, terus sarung tangan, itu minimal itu. Itu yang harus dipersiapkan untuk naik ke Gunung Prau selama pandemi seperti ini. Ini adalah luar biasa gitu, dan sangat benar-benar nyaman banget. Makanya saya nggak pernah kapok untuk ikut Tribolo untuk yang ketujuh kalinya. Krunya sangat open dan dia sangat membantu gitu ya. Untuk yang para peserta yang kira-kiranya baru pemula, dia sangat open, sangat ini banget. Jadi khusus saran untuk benar-benar Tribolo itu luar biasa banget.